Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pandit Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat penomoran otomatis di tabel pada Microsoft Word. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu tabel yang ingin saya buat penomorannya ya. Daripada membuat manual, ini pasti akan lama dan cukup malas ya. Untuk membuat penomoran otomatis, caranya kita blok dulu semuanya, kemudian kita pilih ke numbering. Nah, yang ini kita klik di sini tanda ini, kemudian kita pilih numbering mana yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa Romawi ataupun ABC. Di sini saya akan mencampurkan ini. Nah, kemudian kita klik, nanti nomornya itu akan mepet ke sebelah kanan ya, akan tidak terlihat. Nah, cara mengatasinya, kita klik ini. Kita klik yang dash res indents. Kita klik saja, nanti otomatis nomornya akan mepet ke sebelah kiri. Nah, untuk kalian yang di sini kan penomorannya ada titiknya ya. Nah, ini 1.2 titik. Untuk kalian yang ingin hanya angka 1 saja, nah, kita undo dulu. Caranya kalian klik tanda seperti tadi ke numbering, kemudian pilih yang define new number format. Nah, di bawah sini. Karena di sini tidak ada ya. Ini ada 1 kemudian titik, ini ada 1 kemudian ada tandanya. Nah, di sini kita pilih yang define new number format. Setelah itu kita pilih ini, pastikan angka. Nah, di sini kita hapus tandanya. Nah, di sini kan ada tanda 1 kemudian titik, kita hapus titiknya. Nah, kemudian di sini setelah hilang kita pilih oke. Nah, kalau sudah jangan lupa kita klikkan yang dash res indennya. Nah, nanti penomoran otomatisnya telah muncul tanpa ada tanda titik. Dan ketika kita membuat garis baru ataupun baris baru ya, coba kita ke layout. Nah, ini otomatis nomornya akan bertambah sendiri meskipun garis yang kita tambahkan itu banyak ya. Nah, baris yang kita tambahkan banyak itu akan nomornya akan urut sendiri. Jadi begitu cara membuat penomoran otomatis pada tabel di Microsoft Word. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Jika kalian bingung ataupun mengalami kendala, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.